Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Megalu TV. Sejarah asal mula penyebutan nama Desa Dempok Candi Sidomulyo, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Minggu, tanggal 15 September tahun 2019. Tim Megalu TV melakukan misi penelusuran ke pelosok-pelosok desa untuk mencari informasi dan keberadaan sejarah yang ada di Jombang, khususnya di Kecamatan Megalu. Pada awalnya tujuan penelusuran kami yaitu ke Desa Mojokrapak, untuk mengunjungi Prasasti Batu Gilang. Hingga akhirnya, tim Megalu TV mendapat informasi dari warga setempat, bahwasanya di Desa Dempok terdapat candi yang di dalam candi tersebut terdapat batu persegi 4 seukuran bantal. Dan di permukaan batu tersebut terdapat 2 cekungan seperti bekas diduduki orang. Tanpa menyia-nyiakan waktu, tim Megalu TV langsung bergegas menuju ke lokasi terdapatnya candi tersebut. Setelah beberapa kali bertanya kepada warga, akhirnya tim kami sampai ke candi yang disebutkan warga itu. Dan alangkah terkagum-kagumnya kami, setelah kami menyaksikan candi tersebut, sambil kami berbisik dalam hati kami masing-masing, alangkah luasnya bumi ini. Sampai-sampai kami baru mengetahui jika ada candi di Kecamatan Megalu yang belum pernah kami ketahui sebelumnya. Padahal seluruh tim Megalu TV asli putra-putri Megalu yang peduli terhadap sejarah, terutama sejarah yang ada di Kecamatan Megalu. Tidak jauh dari candi tersebut, kami mendapati seorang warga. Setelah kami berkenalan, warga tersebut bernama Bapak Kasmali. Dan dari Bapak Kasmali itulah alhamdulillah kami mendapat banyak informasi yang sangat berharga bagi kami. Menurut cerita dari Bapak Kasmali yang diceritakan secara turun-temurun dari nenek moyang warga setempat, batu yang di dalam candi tersebut disebut batu dempok. Dempok dalam bahasa Jawa artinya duduk bersilah. Konon batu tersebut adalah tempat duduk seorang petapa. Saking lamanya diduduki sampai-sampai batu tersebut terdapat 2 cekungan. Dan dari batu dempok itulah asal mula warga dari luar desa menyebut kampung tersebut adalah Kampung Dempok. Dan Desa Sidomulyo disebut Desa Candi Sidomulyo. Dikarenakan di desa tersebut terdapat sebuah candi, perlu diketahui, setiap kampung atau desa pasti terdapat sejarah dan budaya di dalamnya. Oleh karena itulah kami dari komunitas pecinta budaya dan sejarah berusaha menguri-uri sejarah agar tidak hilang ditelan zaman. Dikarenakan tim kami adalah tim kecil, maka jangkauan kami sementara hanya berpusat di sekitar Kecamatan Megalu saja. Dan dari channel YouTube Megalu TV inilah media kami dalam menyalurkan informasi. Agar informasi yang kami berikan akurat, mohon untuk memberi saran dan masukan kepada kami. Saran dan masukan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka dengan channel ini supaya channel ini bisa terus hidup. Terima kasih.